Berapa harganya? Ini mah udah plus-plus. Wow. Wow. Welcome back with me guys. Aduh, nih gua udah lama banget nggak bikin konten. Gua mau COD motor, mau bikin motor yang lucu gitu. Sekarang gua mau COD, tapi gua chat-chatannya sama cewek nih, guys. Katanya sih dia yang COD-nya ya. Jadi nih gua lagi nunggu nih, masih belum ada nih. Kita tungguin aja dulu ya. Udah lama nih nggak ke Dadaha. Nggak presel-presel di sini sudah sekian lama, jadi sekian gua. Jadi sekalian gua latihan, gua sambil nunggu si teteh ini masih dari tadi. Aduh. Ini harusnya 15 menit yang lalu nih sampainya nih. Loh, jadi nggak ya? Katanya rumahnya deket, eh. Ya udah, kita tungguin aja dulu ya. 5 minutes later. Wah, anjir, ada tuh. Oh my god, anjir guys, nih gua lihat dari jauh bener dipakai dong. Kirain gua diangkut. Wah, anjir, anjir cantik banget. Aduh, anjir. Gak sia-sia gua. Sini aja. Abobia. Ya. Udah di situ aja teh. Teh ya. Iya. Kirain aku mau dibawa pakai mobil di riding bener. Iya, sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Nah. Oh, ini motornya? Mm-mm. Wih, cakep. Cakep. Bannya nih, A. Bannya. Bannya. Bannya padahal aku mau nego, tahu mau lihat-lihat dulu nih aku bisa ada part-part yang udah, harus pas. Di yang harus dicawat gitu, tahu dicawat gitu. Dicawat tuh apa, tawar ya? Iya. Nih 50 ya, 50 cc ya. Heeh. Ini 2 tak. Ini itu rem karburator, rem. Tapi ini masih normal berarti. Normal dong. Ini pemakaian aku sendiri. Pemakaian sendiri? Mm-mm. Asli. Iya. Pemakaian kapan? Masa kak kamu udah segede gini pemakaiannya begini? Dulu-dulu sebelum punya mobil. Oh. Punya motor. Kalau sekarang udah pakai mobil, udah motornya juga udah upgrade juga ya. Ada yang kayak gini. Tapi enggak kepake gitu. Katanya kalau motor kecil begini tinggal dikasih pupuk, disiram, dia bisa ngegedein sendiri loh. Kayaknya bisa deh. Bisa tahu. Kalau enggak dari dongeng gitu kayaknya. Kalau enggak dielus-elus sedikit juga biasanya ngegedein. Iya, coba. Bisa. Belum pernah coba ya? Belum pernah. Eh, aduh gimana dong? Kurangin lah harganya, masa segitu? Berapa? 10 juta. Berapa harganya? 10 juta aja. Bakal nyesel. Masih bagus loh. Tapi part-partnya ini masih bagus kan? Bagus dong. Aku lihat sih masih, memang masih bagus sih. Mm-mm. Ini aku jual kan emang karena jarang dipakai. Sayang juga kan, nggak kerawat gitu. Iya. Jadi aku jual. Iya. Biar ada yang ngurusin gitu, ah. Iya. Jadi urusin sama Abobi, pasti aku percaya. Lebih bagus, lebih baik. Waduh. Ntar aku lihat-lihat dulu nih barangkali. Ini mungkin kalau kaper-kaperannya mah tinggal dicat ulang aja ya, biar jadi boleh mungkin dicat ulang ya? Boleh lah. Biar lebih fresh gitu. Boleh, tapi harus dibeli dulu gitu mungkin ya. Harus dibeli dulu, harus deal dulu. Iya. Yeah. Menarik sih, ntar lah mungkin aku nego dikit malah nanti bisa tuh nego bensin. Sedikit. Ini dianterin langsung ke sini, A. Hah? Ini mah udah plus-plus. Udah plus-plus? Udah plus-plus, dianterin langsung. Iya, yes. Nah, bener dulu, tapi kamu pulangnya gimana? Kirain aku kamu bawa temen. Paling naik Gojek aja sih, atau minta jemput gampang lah. Dekat emang? Dekat. Oh. Masih Tasik. Mantesan nggak pakai helm. Oh, deket banget di sini, jalan belakang. Aku anterin atulah ya. Motor apa nih, A? Kayaknya aku pernah lihat deh motor-motor kayak gini. Masa? Uh-uh. Kalau kamu orang Dadaha mah di daerah sini memang pasti pernah kan, sering dipakai olahraga? Pasti. Nyobain tuh, santai nggak? Wah, berani nggak? Berani sih, pengen nyoba sih. Hah? Pengen nyoba tapi agak-agak takut gitu loh. Ya ntar diajarin lah, aku ajarin cara duduk di bonceng yang benar. Bisa motor kopling nggak? Nggak bisa, belum pernah nyoba aku kopling. Tapi kan kalau kamu punya mini moto seperti ini harusnya... Maksudnya belum lancar gitu, masih kayak tahap belajar nyoba-coba. Hmm. Belum pernah bepergian jauh naik kopling gitu. Nih gini deh, aku belajar. Aku nego ya, tapi nanti aku ngajarin kamu motor kalau motor kopling. Bisa aja otak-otaknya. Biar kurang. Duit akunya pas ini, euy. Emang otak Abobi itu luar biasa ya. Pernegoannya. Ini harus nego dulu biar lebih. Nih, aku boleh nyobain enggak? Boleh dong, cobain dulu.
Oke. Ini ngidupinnya tinggal ditarik aja? Tadi aja. Wih, ringan banget, eh. Oke. Kalau A beli motor ini buat siapa? Buat tadi A, anak A. Bukan, ini buat aku lah. Pantes kan tuh. Badannya, badan aku kan langsing kecil kan. Bukan ini lah. Bukan ini. Ini buat aku, emang gak boleh kalau aku ya, beli? Ya boleh aja, cocok. Pantes kok. Terus cocok kan? Biar kalau lagi boring pakai ini, pakai ini. Iya, biar bagus juga meja yang di garasi. Lucu kan ya? Lucu. Ini juga motornya lucu banget. Kayak yang punyanya. Ini dia, aku hidupin ya. Wow, wow, tenaganya gokil, eh. Belum juga belum. Wow, wow, wow. Aku cobain ya. Yuk, ini aku pulang modif ya, coy. Wajar, kencang. Aja nih. Gokil, gila. Anjir, enak banget. Mesinnya gimana sensasinya? Wow. Mesinnya gimana nih? Tinggal ini nih. Mana? Coba. Ini deketin sini aja. Oh, oke. Keren. Wih, enak banget ya. Banget udah. Ini motor kecil, cuman ternyata memang bisa dipakai sama gue. Pokoknya sih. Gede kan? Iya, gede. Batam. Kecil-kecil gede gitu ya. Ini juga performa lah ininya. Ini kalau habis bensin bisa diambil gini. Gampang, gampang, gua tadi dorong. Jadi tenaga. Bahan bakarnya pakai apa nih? Pertama. Mm-hmm. Oke. Okay. Tapi campur oli ya, soalnya kan dua tak ya. Bisa. Wah. Udah pengen nyosor aja nih. Ih, belum juga belum ya. Iya. Udah mulai pendekatan mau nyosor. Iya, gimana tuh? Oke, ini berarti ini harus jadi ya. Kamu udah kesini, cuman. Harus jadi. Ini ya naik ojek nih, kalau nggak diantar sama AA. Naik ojek? Iya, bentar dulu. Ini aku masih lihat-lihat. Aku juga nih harus bilang dulu nih ke anak-anak. Tapi nggak usah lah, kita ini udah bagus ya. Bagus lah, pemakaian pertama lagi. Pemakaian pertama? Oh, jadi kamu beli nap baru berarti? Karena aku suka motor juga kan. Berarti ini di kamunya udah lama ya? Lumayan, udah lama. Udah dari aku masih SMA deh. Oh, emang sekarang kamu udah? Udah, udah keluar lah, udah keluar sekolah. Oh, udah keluar, kirain masih anak SMA-an, kamu masih muda. Kelihatan. Udah apanya, nah. Oke, okay, ya udahlah kalau gitu mah. Deal ya. Deal berapa dulu? Bentar dulu belum nengok kita. 10 juta kan? Oh. 10 juta deal. 10 juta dikurangi. Kok dikurangi? Dikurangi. Kurangnya apa nih? Ya dikurangi lain-lain lah nanti. Oh, lain-lain. Lah. Ya boleh asal jangan setengahnya aja kuranginnya nih. Oh, jangan setengahnya. Berarti kalau sepertiganya ya, boleh. Minimal kuranginnya 3%, 5% lah masih oke. 5% masih oke. 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 Deal? Bentar dulu, ini udah salaman deh. Iya, tinggal deal. Oh yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Deal ya? Deal, bener loh. Aku transfer, ntar mungkin aku minta nomor rekeningnya kali. Oh, boleh. Oke. Okay. Bentar ya. Oke, kirimin aja ya. Siap, ke WA ya. Oke. Okay. Nah, sip ya, fix. Hah? Kok 9 juta? Hah? Ya, segitu. Tengok dikit tuh, masa nggak boleh. Tambahin, gope lagi. Gope lagi? Iya. Mar 1000. Iya, jadi 95 lah, nggak apa-apa. Oh gitu. Kan mau diajarin, diajak ini kan? Iya, keren. Tapi kan harusnya jadi 9 juta kalau kayak gitu. Gopel lagi. Gopel lagi dah. Ya udah. Tinggal gopel lagi lah, ntar. Terus ini, udah ya, lunas berarti? Deal, lunas. Lunas gitu? Iya, kan 400 lagi kan? Belum CF ya? Belum ya? CF dulu. Iya. Emang otaknya. Iya. Ini pulangnya gimana bawanya? Oh iya ya. Masa mau gimana? Oh iya, ini gua pulangnya gimana ya? Gimana juga nah? Atu anterin aja sama kamu atu ke rumah. Emang di mana? Kawalu deket kan? Anjir jauh Kawalu. Aku di sini. Deket pada. Enggak, kalau kamu pegel pakai ini buat jarak jauh, kamu aja pakai ini. Belum bisa. Belum bisa. Aku enggak sanggup. Oh iya. Oh, belum bisa. Belajar. Oh, yang ini harus diajarin dulu ya? Heeh. Iya, udah terus
gimana? Yaudah, aku telepon orang sana nih biar bawa mobil. Ini kalau dibawa di motor juga begini berdua bisa ya? Bisa sih. Iya, bukan sama kamu juga, kalau sama kamu pasti nggak bisa. Kalau sama cowok mah bisa lah ya? Bisa, aman. Aman. Ya udah. Kan nggak terlalu berat juga kan? Iya. Tapi lebih enak bawa mobil atau mau berdua suruh temen sih bisa. Aku nggak tega kalau kamu harus ngambil ini berat kan? Berat aku. Iya. Kalau kamu di belakang aku nggak tega, kalau kamu di depan aku nggak tega sama diri aku sendiri. Bisa jatuh kalau kamu yang ngendarain kan? Ya udahlah, udah gitu aja. Yang penting motornya deal kan, udah kan? Udah, ini mau aku modif, mau aku rombak, pokoknya ntar jadi bagus. Ntar kalau bagus ntar aku hubungin. Ntar aku cek kirim picturenya lah. Iya. Ini soalnya kesayangan aku banget nih. Iya. Aku percaya Abobi pasti bisa rawat dengan baik. Oke. Okay. Pokoknya ntar kalau udah sip, ntar aku papin ke kamu ya. Siap. Kamu harus balas papa aku tapi. Iya, papa. Pap apa? Iya motor oh, dong. Motor. Dari aku kirim motor, dari kamu kirim pap. Mobil. Iya pap, iya pap. Yaudah, gitu aja lah videonya. Okay, ya berarti ini ntar kamu jangan dulu kemana-mana, berarti nungguin teman aku okay, boin ya. Sambil belajar berani nggak? Berani sih, pengen. Berani ya. Soalnya ini aku juga lagi santai, terus aku juga kesini karena katanya yang nganterinnya kamu ternyata bener kamu, kirain aku bohong. Iya, saya nganterinnya orang lain. Iya, takutnya kan siapa temennya apa siapa gitu. Udah. Karena ini kesayangan aku sih, jadi harus aku sendiri. Wih, spesial banget ya. Spesial okay. Banget nih buat Nabo. Deal? Deal. Oke guys, udah lah, videonya segitu aja. Nanti kita langsung ajarin dia pakai motor ini. Ini motornya joss banget.